Bertemu kembali dalam khabar dari Sarawak. Hari ini kita akan bawakan perincian mengenai Masjid India, masjid tertua di Sarawak. Wakil Astro Awani Sarawak ada perinciannya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masjid India atau lebih sinonim disebut sebagai Masjid Tambi oleh masyarakat tempatan, dibina sekitar tahun 1834 oleh pendatang awal kaum Muslim di bandar ini. Walaupun masjid yang baru sudah dibina berhadapan dengan masjid yang lama, ianya masih diteruskan sebagai sekolah atau madrasah yang dikenali sebagai Madrasah Al-Islamiyah. Pengerusi Masjid India Dr. Sajahan Said Ahmad memberitahu, mengikut sejarah, pembinaan masjid asal ini hanya sebuah pondok kecil yang dijadikan lokasi untuk pedagang daripada India untuk menunaikan solat. Katanya masjid lama ini dikelilingi oleh kedai rempah ratus yang diusahakan oleh masyarakat India sehingga kini. Selain itu, struktur pembinaannya diperbuat daripada kayu belian dan seni reka bentuknya yang kukuh dan kekal juga menampakkan masjid bersejarah ini masih utuh dan kuat. Uniknya, masjid ini juga popular dengan lorong sempit yang digunakan oleh masyarakat tempatan sebagai jalan pintas untuk kelebuh India atau lebih dikenali sebagai Indra Street dalam kalangan masyarakat tempatan. Ini kita ada madrasah. And then sekarang tempat yang kita ada dulu tidak sesuai. So kita sekarang sewa madrasah dekat tidak jauh daripada sini lah. So mungkin tidak dalam masa yang dekat kita baiki madrasah. And then pindah ke madrasah ke sini. Nah, sekarang pun orang tua-tua masih ada datang mengaji dekat sini. Pembinaan Masjid India baru itu akan memudahkan umat Islam untuk beribadah dalam keadaan yang lebih selesa. Bagi peniaga di lebuh India, Sheikh Abdul Sattar Abdullah berkata beliau merupakan generasi ketiga yang menyambung perniagaan bapanya sejak mula bertapak di Jalan Gambir ini dari tahun 1948. Kita gembira juga lah pasal kita satu masjid yang baru satu. Kita ini pun masih pakai juga dia orang. Bukan untuk sembahyang lah. Dia orang pakai mungkin pakai sekolah kah, madrasah kah. Begitu je. Masjid yang bernilai 22 juta ringgit itu begitu unik dan memukau tampil dengan bantuan pencahayaan yang berbeza ketika waktu maghrib dan isyak. Masjid itu juga mampu menarik lebih ramai pelancong luar menerokai keindahan yang ada di Sarawak. Sekian khabar dari Sarawak hari ini. Saya Norsha Zuanisa Fusham. Jumpa lagi.